Ya teman-teman semua, jadi kita saat ini kita berada di ya tengah persawahan. Ya kita melihat ini begitu indah pemandangan, begitu sejuk pemandangannya dengan tanaman padi yang menghijau luas ya. Nah, kita bisa lihat ini tanaman padi yang ya begitu subur. Nah, inilah pemandangan ya di Toraja Utara, di mana padi sedang dalam subur-suburnya. Jadi kita melihat padi begitu hijau, berarti menandakan bahwa padi ini adalah subur sekali. Nah, ini kita lihat teman-teman semua ya. Teman-teman semua, di saat pandemi COVID-19 ini, orang sekarang bekerja di rumah, belajar di rumah, belanja di rumah seperti belanja online, dan hal ini membuat orang menjadi jenuh dengan keadaan, dan tidak karena tidak ada rekreasi, tidak bisa keluar, sehingga yang dialami setiap hari ya itu-itu saja, dan ini yang membuat jenuh. Nah, saat ini kita berada di persawahan. Nah, ini kita mau menyegarkan mata dengan melihat pemandangan yang hijau membentang luas, di mana pemandangan persawahan yang begitu indah, sejuk dan menyegarkan mata. Nah, teman-teman semua, di saat pandemik ini kita diharap untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, senantiasa menjaga social physical distancing untuk menjauhkan dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Oleh sebab itu teman-teman semua, jadi setiap dari kita diharapkan kesadaran untuk senantiasa menjaga dan melakukan apa yang telah diamanahkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam suatu status sosial lagi, yaitu new normal. Namun demikian, bahwa kita tetap dalam keadaan yang physical distancing dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimanapun kita berada. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat-sehat, dan mari kita untuk senantiasa menjalankan tugas dan aktivitas kita dengan tetap menjaga kesehatan dan terus berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kita. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu.